Apakah Anda pernah melihat orang yang pantatnya mundur ke belakang dan perutnya maju ke depan seperti di gambar ini? Dan biasanya ini mereka seperti Donald Duck ya? Atau ini adalah Anda? Jika iya, tonton video ini lebih lanjut ya. Karena sekarang saya akan membahas fenomena ini dan akan memberikan kalian solusinya. What is going on semua and welcome back to the Indovisio. Di video ini kita bakal ngebahas fenomena anterior pelvic tilt ya. Atau kondisi di mana pantatnya mundur ke belakang dan perutnya maju ke depan seperti di gambar ini. Jadi kita akan ngebahas apa sih sebenarnya fenomena ini dan gimana cara memperbaikinya. Pertama-tama yang mesti Anda tahu adalah jika Anda memiliki postur seperti ini, jangan takut dan jangan khawatir ya. Jika Anda posturnya kayak gini, tapi Anda nggak ada sakit, nggak ada pegel-pegel dimanapun, ya jangan khawatir, nggak masalah. Tapi jika Anda ingin mengubah posturnya menjadi lebih tegap, atau jika Anda sering mengalami sakit dan pegel-pegel di pinggang, alangkah baiknya kita mencoba memperbaiki postur anterior pelvic tilt ini ya. Oke, seperti yang saya sebut tadi, fenomena ini disebut dengan anterior pelvic tilt atau lebih dikenal dengan lower cross syndrome ini ya. Jadi, penyebab utama dari postur ini adalah ada imbalance atau ketidakseimbangan di otot-otot perut dan pinggul Anda. Jadi yang biasanya terjadi, ada otot yang kaku dan ada otot yang lemah sehingga postur Anda tertarik ke posisi ini ya. Biasanya yang kaku itu adalah otot hip flexor, pinggul depan, dan otot pinggang. Dan biasanya otot yang lemah adalah otot perut dan otot pantat. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita harus ngelemesin otot-otot yang kaku dan nguatin otot-otot yang lemah. Ngelemesin otot hip flexor dan otot pinggang atau erector spine dan menguatkan otot perut dan otot pantat. Berikut adalah postur yang neutral atau yang tegap dan normal. Ketika otot hip flexor dan pinggangnya kaku dan otot perut dan pantatnya lemah, badan akan tertarik seperti di video ini. Jadinya pantatnya mundur ke belakang dan perutnya seperti maju ke depan atau lebih dikenal dengan anterior pelvic tilt. Oke, jadi di kasus ini otot perut dan pantatnya lemah dan otot pinggang dan pinggul depannya itu kaku. Jadi ini yang mesti kita atasi ya. Oke, jadi ini yang harus dilemesin, otot hip flexor, pinggul depan, dan otot pinggang. Kemudian, otot yang harus dikuatin, otot pantat, dan otot perut ya. Oke, mari saya contohkan. Berikut adalah hip flexor release dengan menggunakan rehabilitation ball. Bisa dibeli, link ada di deskripsi. Jadi kita mau menekan otot pinggul depan yang kaku yang membuat postur Anda jadi jelek ya. Oke, kita mau cari tempat yang sakit di pinggul depannya. Kemudian, ketika ketemu yang sakit, kita mau tekan dan tahan sampai sakitnya berkurang. Ketika sakitnya berkurang, kita mau tekan lebih kencang lagi dan lakukan hal yang sama. Jadi kita mau 2-3 kali tekanan di tempat yang sama dan cari 2-3 tempat yang berasa sakit ya. Berikut adalah rilis otot pinggang yang kaku dengan menggunakan rehabilitation ball. Jadi ini kan tulangnya tengah ya. Ini ototnya itu persis di sebelah kiri dan kanan pinggang Anda. Link pembelian rehabilitation ball bisa dilihat di deskripsi ya. Jadi kita mau mencari tempat yang sakit. Begitu ketemu tempat yang sakit, kita mau tekan dan tahan tekanannya sampai sakitnya berkurang. Begitu sakitnya berkurang, kita mau tekan lagi di tempat yang sama. Jadi di satu titik yang sakit, kita mau tekan 2-3 kali dan kita mau mencari 2-3 tempat yang sakit di pinggang Anda ya. Sekarang kita lanjut ke exercise penguatan otot pantat ya. Jadi kalian mau tiduran ke posisi ini. Kemudian ketika tiduran di posisi ini, pasti ada rongga antara pinggang dengan lantai. Nah, kita mau pinggangnya lurus dengan lantai, ngencengin perut sehingga pinggangnya lurus ya. Sekali lagi saya contohin, ini kan ada rongga ya antara pinggang dengan lantai. Kalian mau kencengin perut sehingga pinggangnya lurus dengan lantai. Kemudian dari posisi ini, baru naikin pantat atau pahanya ke atas ya. Ketika kalian ngelakuin ini, mestinya pantatnya berasa kencang, berasa aktif. Sekali lagi, di posisi awal, ini ada rongga, kita mau kencengin perut dan ratain pinggang, baru naik ke posisi glute bridge ke atas ya. Kita mau melakukan 8-12 repetisi, pastikan pinggangnya lurus dan ditahan di sepanjang gerakan, perutnya kenceng, pantatnya kenceng, dan Anda ngerasain otot pantatnya aktif ya. Jadi lakukan 8-15 repetisi, 2-3 set ya. Lanjut ke exercise penguatan otot perut dengan gerakan plank seperti di video ini ya. Jadi kita mau menahan posisi plank ini selama 30 detik sampai 45 detik. Pastikan kontraksi di otot perut, kemudian kita mau turun istirahat selama 3-5 detik dan ulangi tahan lagi 30-45 detik, lakukan sekitar 4-6 repetisi ya.
Kunci penting ketika ngelakuin plank adalah berasanya harus di perut, jangan sampai berasa di pinggang Anda. Kalau berasa di pinggang, berarti Anda ngelakuinnya salah dan fokus mengkontraksikan atau mengaktifkan otot perut ya. Lakukan 2-3 kali pengulangan atau 2-3 set ya. Jika kita ngelakuin gerakan ini, lama-kelamaan posturnya itu bisa balik ke posisi normal dan condongnya itu bisa berkurang ya. Oke, that's it for the video. Thank you guys for watching. Jika kalian mempunyai postur seperti ini, lakuin program latihan dan exercise yang saya berikan tadi selama 4-6 minggu dan mestinya efeknya udah lumayan kelihatan dan kemudian kalian lakuin terus ya. Thank you guys for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. And I'll see you all in the next video. Peace! Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis. Kalau kalian merasa terbantu dan video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe. Dan jangan lupa support channel ini dengan membeli merchandise dan alat-alat rehabilitasi di theindophysio.com. Okay? Thank you guys.